Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Di video aku kali ini aku bakalan review salah satu hotel di Bandung karena aku ada kerjaan ke sana. Jadi aku bakalan review hotel di sana yang aku tempatin. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ya. Jangan di-skip ya semua video aku. Aku bakalan kasih tahu detail-detailnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Jadi ini kita lagi ada di resepsionisnya ya untuk check-in hotel. Jadi kita nginap di Zest Hotel Bandung Sukajadi. Jadi ini kamar hotelnya, kita berdua satu kamar. Hotelnya tuh satu malam itu Rp375.000 per malam sudah include sarapan ya, dan letaknya di Jalan Sukajadi nomor 16, Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Oke, jadi deket ke mana-mana, ke Dago deket, ke Pasteur deket, jadi nggak masalah, dan di depannya juga banyak jualan makanan. Jadi ini penampakan kamar mandinya ya guys. Gitu. Kita tuh di sini dikasih satu sikat gigi dan satu sabun, padahal kami nginep dua orang. Dikasih dua handuk juga. Aku enggak tahu kenapa dikasih satu sikat gigi padahal kami pesannya dua orang. Jadi kami beli lagi dong sikat giginya gitu kan. Menurut aku kamar hotelnya sudah termasuk bersih dan rapi, dan kamar hotelnya ini didominasi warna hijau ya guys. Jadi kalau kalian nginep di hotel ini, di depannya itu udah banyak banget jualan makanan, jualan sendal, jualan baju gitu atau jualan sepatu. Jadi sangat strategis kalau kalian mau kemana-mana dan dekat ke tempat wisata. Hai guys, jadi karena sekarang udah mau jam 11, jadi aku mau tidur, besok aku lanjut lagi. See you. Hai guys, selamat pagi. Yeay. Jadi kita baru bangun. Jadi kita hari ini mau sarapan. Jadi mungkin karena COVID, jadi sarapan kita diambilin oleh petugas hotelnya. Jadi di sini sarapannya ada nasi kuning sama bubur. Jadi di sini aku ngambil nasi kuning, ayam sama dessertnya itu si roti. Jadi ini kita mau pulang. Kita udah beres-beres. Okay. Jadi buat kalian yang nginep di hotel, usahakan ya kalau kalian keluar dari hotel itu rapiin lagi, jangan sampai berantakan banget. Kalian bersihin lagi, kalian buang sampahnya semua di situ, di tempat sampah, biar si pembersih hotelnya juga si petugas hotelnya juga nyaman. Okay. Nah, jadi sebenarnya hotel ini ada rooftopnya, cuman lagi dipakai karena ada acara nikahan, jadi kita nggak bisa ke sana. Hai guys, jadi sekian review hotel dari aku. Hari ini juga aku mau balik ke Cikarang. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.